Kerajaan Terengganu menyokong langkah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu MAIDAM mengambil tindakan terhadap umat Islam yang berkelakuan tidak senonoh dan berpakaian tidak sopan di tempat awam. Menteri Besar Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman menegaskan sokongan itu selari dengan Seksyen 34 dan Seksyen 35 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001 berhubung isu akhlak dan etika. Pendekatan MAIDAM itu bertujuan mendidik masyarakat, khasnya golongan belia Islam, agar sentiasa menjaga akhlak di tempat awam. Jadi saya haraplah perkara pelaksanaan ini tidak menjadi satu isu yang besar, kerana ini dah termatuk dalam peraturan dan undang-undang dalam MAIDAM sendiri. Jadi saya menyokong penuhlah dan beri galakan, dan soal yang kita timbulkan ini adalah dalam soal pakaian yang menjolok mata dan juga dalam soal berperangan yang tidak senonoh. Jadi ini adalah untuk kita nak menjaga menjaga keadaan dan juga menjaga dari segi tata susila lah, terutama golongan-golongan remaja, dan akhirnya nanti kita akan dapat melahirkan generasi yang bagus lah bagi mereka ini, kerana mereka ini adalah merupakan aset utama negeri dan negara kita. Dato' Ahmad Razif ditemui media selepas satu taklimat di Wisma Persekutuan Kuala Terengganu. Pendekatan Kerajaan Terengganu itu mendapat sokongan daripada orang ramai. Okay, bagi saya penguatkuasaan yang dijalankan sekarang ni baguslah untuk kebaikan untuk rakyat negeri Terengganu lah, amnya lah. Okay, untuk kebaikan masa hadapan lah, untuk mengelakkan budaya-budaya sosial yang sedang berluasa sekarang. Pada pendapat saya lah, apa yang nak dilakukan oleh Menteri Besar sekarang ini memang sepatutnya dilakukan lama dah. Mm-hmm. Memang sepatutnya dari dulu kita kuatkuasakan supaya gejala-gejala negatif yang sekarang ni sangat-sangat meluas sekarang ni. Mm-hmm. Kita tengok sekarang ni budak-budak sekarang ni pun bebas sangat. Terlalu bebas. So sekarang ni bila adanya benda-benda macam ni, penguatkuasaan macam ni, jadi insyaAllah lah benda-benda tu dapat dibuang teras. Undang-undang yang baru ni, maknanya kita tengok gejala sosial yang berlaku sekarang ni pun, kita tengok di mana peratusan anak luar nikah semakin hari semakin tinggi. So apabila undang-undang ni dilaksanakan, so sekaligus dapat mencegah dan melahirkan rakyat Terengganu yang lebih, terutamanya orang muda ni, yang lebih peka terhadap agama Islam. Kalau saya, benda ni memang bagus. Sebab macam kalau kita tengok, kalau setiap hari Jumaat je memang ramai budak-budak motor tu semua kan. Sebab kalau bila jadi gini, boleh mencegah benda tu, kita pun tak sakit mata, kita pun tak sakit telinga benda tu. Jadi macam pelaksanaan kerajaan ni memang bagus lah bagi saya. Sebelum ini, Kerajaan Terengganu menguatkuasakan undang-undang menutup semua premis perniagaan dan pasar raya setiap Jumaat bermula 12.30 tengah hari sehingga 2 petang bagi membolehkan umat Islam lelaki menunaikan solat Jumaat. Bagaimanapun, Dato' Ahmad Razif meminta MAIDAM memperkemas peraturan itu dengan menguatkuasakan larangan kepada umat Islam lelaki berada di tempat awam ketika waktu solat Jumaat. Mereka yang ditangkap kerana melanggar peraturan itu akan dipanggil untuk sesi kaunseling, dan jika masih lagi melakukan kesalahan yang sama, tindakan undang-undang atau denda akan dikenakan.